Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beberapa hari yang lalu sangat ramai tentang pernikahan putri Bapak Anies Baswedan. Kemudian di antara hal yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh saudara Bapak Anies Baswedan, yaitu Bapak Abdillah Baswedan, di mana kami mengutip dari yang diberitakan oleh Detik tanggal 29 bulan Juli 2002. Beliau Bapak Abdillah berkata begini, prosesi akad nikah ini juga dilengkapi dengan khutbah nikah yang dibawakan oleh Ustadz Nasir Mansur. Beliau adalah seorang ulama asal Jakarta dan lulusan Al-Maliki Makkah. Isi khutbah nikah yang dibawakan Ustadz Nasir sama dengan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW saat menikahkan putrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kemudian yang ingin saya sampaikan, mungkin ada sebagian penasaran siapa beliau Ustadz Nasir Mansur, maka di sini kami ingin memberikan cuplikan salah satu kajian beliau di salah satu masjid di Jakarta. Sekaligus nanti sampean bisa mengetik bahwa beliau adalah seorang munsyid, ahli membawakan lagu-lagu nasyid tentang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Bismillah. Boleh masuk ke dalam? Masih. Nah, di dalam masih penuh, Pak. Insyaallah 50 orang lagi masih masuk. Jangan di luar, nanti dicolek sama setan. Sumbalatuna minan niyati, harus bagi orang yang menuntut ilmu itu mempunyai niat. Fi zaman ta'allumi niyati, ketika dia itu belajar ilmu. Idin niyatu hiyal aslu, karena sesungguhnya niat itu adalah asal. Fi jami'il ahwal, di segala perbuatan atau segala keadaan. Harus pakai niat. Karena apa? Dikatakan niatul mu'min khairul min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Jangan dimuliakan luas maknanya daripada ini. Jadi sudah kalau niat aja sudah dapat pahala. Sekalipun seandainya gagal tidak melaksanakan. Saya niatkan nanti subuh mau sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda, sekalian ikut taklim. Tahu-tahunya perutnya sakit, mules. Di toilet itu sampai 1 jam enggak selesai-selesai. Akhirnya kelar sudah acara di masjid. Itu sudah dapat niat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diniatkan oleh saudara-saudaranya yang ada di masjid. Jadi insyaallah saudara-saudara kita yang punya niat dari kemarin, yang sekarang ini tidak bisa datang, sama insyaallah pahalanya dapat nih yang di sana. Amin. Gitu. Ya, itulah keagungan Allah, itulah rahmat Allah. Ya, tapi jangan dibikin mules ya. Dibikin mules, enggak ada bikin mules. Minum kopi sebelum makan biar nanti mules, dapat pahala ada ke sana. Takutnya mulesnya kebelakangan, 1 bulan enggak selesai. Ini susah loh ini. Ya. Fi jamil ahwal liqaulihi alaihi salatu wassalam. Ya, seperti yang katakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Hadis sahih. Hadis yang sahih dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyyati min a'mali al-akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali al-akhirah, summa yasiru min a'mali dunya bi su'i niyyah." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang itu yang beramal-amal tapi bentuknya amal-amal dunia. Ya, akan tetapi yasiru, menjadi perbuatan dunia itu bi husnin niyyah, karena bagus niatnya, kata Rasulullah, min a'malil akhirati, menjadi amal akhiratnya. Iya. Jadi kerja itu niatkan untuk ibadah, ya. Makan ini hukumnya apa? Makan roti. Makan ini hukumnya mubah, minum hukumnya mubah. Tapi kalau kita niatkan minum ini biar sehat untuk ibadah, makan roti biar enggak ngantuk ngajinya. Minum kopi, teh hangat pagi-pagi, contoh mungkin begitu ya, atau supaya semangat lagi, ya, itu insya Allah mendapatkan pahala dari pahala apa yang dia niatkan, ya. Tapi kalau minum kopi niatnya untuk supaya teler-teleran, ya, mendapatkan sisa dari Allah.
minum air aqua itu saja. Karena niatnya untuk supaya begadangnya nanti kuat, ngerumpinya kuat, itu lain lagi nanti urusannya.